tegak lurus ya kawan-kawan, harus tegak lurus dengan manggar. Karena kalau nggak lurus dengan manggar itu bisa mengakibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para penyadap aren di seluruh Nusantara, semoga Anda sehat, saya juga sehat, amin. Di video kali ini saya menjawab dari pertanyaan dari subscriber beberapa waktu yang lalu ya, yang menanyakan, Bang, coba lihat Abang kalau ngikat manggar itu ke pelepah atau ke kolang kaling ya. Di video ini saya jawab, kebetulan di hadapan saya ini ada manggar aren jumbo ya. Lebarnya aja hampir satu jengkal. Nah, kalau untuk ukuran manggar sebesar ini ya, kawan-kawan, sebaiknya kita menggantung manggar itu kita ikatkan ke pohon. Ini contohnya. Saya ikat di atas, saya ikat ke pohon ya. Dan mengikat manggar ini usahakan tegak lurus ya kawan-kawan, harus tegak lurus dengan manggar. Karena kalau nggak lurus dengan manggar itu bisa mengakibatkan retak atau patah pada lengan manggar ini kawan-kawan. Jadi kita usahakan untuk mengikat manggar tegak lurus ke atas, jangan sampai posisinya bengkok ke kanan atau ke kiri, tegak lurus untuk menghindari terjadinya patah pada lengan manggar yang akan mengakibatkan kurangnya produktivitas air nira. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, mengikat manggar ini harus kuat ya kawan-kawan. Seperti ini, harus benar-benar kuat, apalagi untuk manggar jumbo seperti ini. Kalau nggak kuat, manggar bisa semakin menunduk atau semakin turun, juga mengakibatkan terjadinya patah atau retak pada lengan manggar yang akan menjadi penyesalan karena akan mengakibatkan kurangnya produktivitas air nira. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.